Sekarang Samsung buat chip penambang kripto. Samsung bertaruh besar pada Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dengan terjun ke bisnis chip mining. Samsung adalah manufaktur sebuah Application Specific Integrated Circuit atau ASIC yang merupakan prosesor yang dirancang khusus dengan tugas tunggal untuk mendapatkan cryptocurrency. Pertambangan mengacu pada pemecahan persamaan matematika yang kompleks sebagai cara untuk memverifikasi transaksi kripto kokus. Orang yang menggunakan komputer mereka ke tambang diberi koin digital sebagai gantinya. Menurut media Korea, Samsung mulai memproduksi chip ASIC pada awal bulan ini. Laporan Korea juga mengklaim Samsung membuat langkah tersebut sebagai usaha patungan dengan perusahaan distribusi Cina yang tidak disebutkan namanya.